Manajemen Arema FC secara resmi mengenalkan jajaran pelatih mereka yang baru untuk musim 2020. Para pelatih baru yang dikenalkan kepada publik yakni juru racik asal Argentina Mario Gomez, asisten pelatih Haris Yulianto Singgih Pitono Kuncoro, pelatih kiper Philip Americo dan Marcos Gonzalez pelatih fisik. General Manager Arema FC Rudi Widodo mengatakan bahwa penunjukan mantan pelatih Persib Bandung dan Borneo FC itu untuk memperbaiki pola permainan tim Arema FC. Selain itu, Gomez juga diharapkan bisa meloloskan Arema FC ke kompetisi level Asia musim depan. Ada beberapa calon yang kita bidik, dan pada saat itu juga kita menginginkan bukan kiblat ya, cara bermain Arema ini harus berubah, tidak seperti yang kemarin-kemarin ya, pokoknya ya harus tanjaluan ya, berarti mazhab lah, mazhabnya harus berubah, akhirnya kita bidik pelatih dan pelatih. Sementara itu, Gomez mengaku senang bisa meracik klub kebanggaan Aremania ini. Meski tak mematok target muluk-muluk, ia hanya mentargetkan setiap laga menang. I am very happy for what we are decision in Arema, because it's a very important team. We will try to get the major star to be the all the best of the season for Arema. That's all. This afternoon we will start to play. Terdekat fokus tim Arema FC yakni tampil maksimal di kompetisi pramusim. Dari Kota Malang, Ahmad Amin melaporkan.